Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber Dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Masih bersama Miss no Channel Pada kesempatan kali ini kita akan Berbagi ilmu, berbagi pengalaman Tentang cara menghilangkan Karat atau kotoran pada radiator Dan bagaimana cara menguras Air radiator Agar radiator tetap selalu dalam kondisi baik oke okay, teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk subscribe nya kita tunggu subscribe nya buat teman-teman yang belum subscribe dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya biar teman-teman yang baru subscribe bisa mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang terbaru buat teman-teman yang lain jangan lupa untuk di-share videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi videonya, sehingga video ini bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like videonya, dan kita tunggu komennya. Komen yang membangun untuk channel kita, sehingga kedepannya akan bisa menjadi lebih baik. Oke, bro, untuk kali ini kita bersama Suzuki Futura ya. Suzuki Futura kondisi radiator airnya sudah sangat kotor dan di dalamnya banyak kotoran dan banyak jamurnya kita akan langsung membersihkan radiator untuk menghilangkan kerak dan kotorannya kemudian kita ganti airnya sehingga radiator nantinya akan bersih kembali oke kita akan mulai untuk membersihkan radiatornya Oke, Bro. Untuk mobil Suzuki Futura, tutup radiator berada di bawah jok bagian sopir. Nah, ini tutup radiatornya. Kita akan membersihkannya. Di sini radiatornya cukup kotor banget. Nanti kita akan bersihkan. Caranya bagaimana kita hidupkan dulu ya. Oh ya, sebelum mesin dihidupkan untuk pembersihannya kita menggunakan nah, sitrun ya sitrun ini untuk menghilangkan kerak dan kotorannya pada radiator kita samurkan masukkan ke dalam nah secukupnya saja nah sudah cukup kemudian kita tutup Setelah itu mesin dihidupkan. Di sini kita buka ya. Air akan berputar ya. Akan berputar karena di radiator terjadi sirkulasi air. Kita tunggu sampai 5 atau 10 menit kita hidupkan. Kita biarkan air yang ada dalam radiator bersikulasi, maka kotoran atau kerak yang ada di dalam radiator akan rontok. Baru setelah itu, kita melakukan pergantian untuk airnya. Air radiator kita ganti dengan air yang bersih. Oke, bro. 10 menit hanya sudah berlalu ini videonya kita persingkat ya tapi sudah 10 menit kita, mesin kita hidupkan kita akan buka tutup radiatornya usahakan untuk membuka tutup radiator mesin pada posisi hidup kalau tidak tunggu air sampai dingin ya takutnya nanti nyembur kalau hidup enggak nyembur enggak nah Oke bro Air radiator kotor banget Nah Ini Sudah Dilakukan proses pembersihannya Dengan menggunakan sitron Untuk bahan Pembersihnya bisa dicari di toko sembako di sekitar kita di warung-warung banyak harganya juga murah paling sekitar 2000 atau 1500 per plastiknya kita akan menguras air radiatornya bagaimana cara mengurasnya kita akan langsung mempraktekannya karena apa untuk menguras air radiator kalau cuma dibuang melalui pembuangannya itu semuanya tidak bisa terbuang karena apa di dalam mesin juga ada air nah untuk bisa keluar air yang ada di dalam mesin bagaimana kita ikuti video selanjutnya bagaimana cara membersihkan atau menguras air radiator oke bro setelah radiator dibersihkan dengan sitron kemudian kita menguras air radiatornya untuk menguras air radiatornya yang kita buka adalah tap-tapan Radiator yang berada di bagian bawah. Nah, tasum dulu, nah, bro. gambar ya. Nah, kita buka. Untuk membukanya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita buka. Di sini nanti akan mancur airnya ya, air yang ada di radiator keluar. nah hati-hati buat teman-teman untuk membuka tutup radiatornya kalau dalam kondisi panas biarkan untuk dalam kondisi dingin biar nanti nggak panas ya nah itu air radiator yang di dalam itu sudah keluar tinggal kita mengisinya namun air yang ada di dalam mesin belum bisa keluar nah kita akan mengurasnya secara habis bagaimana caranya? Di situ telah saya siapkan untuk selang. Kita akan menguras airnya ya. Ah, kita telah mempersiapkan ini selang dari air keran ya. Ah, ini air sudah nyala. Kita masukkan lewat lubang atas ya kita masukkan. Nah, itu dari sana, dari tutup dari buangan itu keluar. Berarti kotoran yang ada di dalam radiator otomatis keluar lewat lubang bawah atau buang buangan air radiator yang bagian bawah. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Nah. Mesin dibiarkan hidup selama 5 menit atau 10 menit yang atas diisi yang bawah keluar nanti karena terjadi sirkulasi di dalam, di dalam radiator ada perputaran air otomatis nanti yang ada di dalam mesin keluar melalui buangan atau tatapan radiator Dibiarkan mesin hidup sampai 5 menit atau 10 menit ya. Oke bro, 10 menit telah berlalu. Tutup radiator bagian bawah, pada buangan sudah saya tutup. Kita tinggal mengisi air radiatornya ini biarkan saja dulu biar muntah biar keluar kotorannya kita tutup nah dia sudah penuh nah, sudah penuh nah itu sudah berkurang untuk kotorannya sudah bersih bagi teman-teman yang biasa pakai coolant bisa diisi dengan coolant lagi atau air radiator khusus ya coolant kemudian air AC bisa juga digunakan yaitu biasanya di ruangan-ruangan tertutup -ruangan, kan ada AC nya nah itu pada buangannya itu ada keluar air nah air itu bagus digunakan untuk air radiator karena Air AC yang ada di ruangan itu sudah melalui beberapa penyulingan, jadi airnya cukup bersih. Begitu untuk pengalaman saya dalam membersihkan atau membuang karat pada radiator, kemudian menguras air radiator. Semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.